Hai semua, balik lagi ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial melodi ya, lagunya Rhyme Laude yang berjudul Komang. Oke, karena ada yang request bang, melodinya dong. Oke, ini versi akustik ya. Nanti ada tanda-tandanya di bagian tab gitarnya. Kalau S itu slide ya, slide itu gini. Ada slap up atau down. Tarik gitu, slide itu. Terus ada P, tandanya pull off. Kalau pull off itu misal gini. Nah, dilepas ya. Terus ada tanda B. B itu bending atau diangkat ke atas. D. Nah, gitu bending ya. Terus kalau habis ada tanda B, terus ada kolom 12, artinya bendingnya sampai nada ke 12. Gini. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja kita ke melodinya. Yang dipakai itu hanya senar nomor 2 dan 3. Kalau aslinya pertama itu di bending ya, cuman ini akustik nanti putus senarnya, jadi kita pakai slide aja akalinya. Oke, jadi kalian bisa lihat di senar nomor 10 slide ke 12 dua kali ya. Nah gitu, terus senar nomor 10, senar 8, 10 lagi, jadi kita ulang. Nah, habis itu bagian selanjutnya senar nomor 3 fret ke-7. Terus senar nomor 10 ini fret senar nomor 2 fret 10 di slide ke-12. Terus masih senar nomor 2 fret ke-10 di pull ke-8. Terus ke fret 10. Kita ulang ya. Ya gitu. Yuk kita ulang dari depan. Oke, sekarang yang bagian tab bawahnya. Fret 10, senar nomor 2 di slide ke-12. Terus fret ke-10 di pull ke-8. Gitu ya. Oke. Terus 11 fret ke-11 bending sampai fret 12. Jadi. Ya, sampai nada ini ya. Ini terus fret 10 bending lagi sampai ke nada 11. Terus ke fret 8. Nah, kalau dimainkan. Gitu ya. Nah, terus ending senar nomor 3 fret 9 slide ke 10. Terus 9 lagi. Terus ke 7. Ya, kita mainkan bagian akhir. Oke, hanya seperti itu ya, teman-teman. Coba kita mainkan sekali lagi dan tidak berhenti-berhenti. Oke teman-teman, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian sedang belajar gitar lagu ini. Terima kasih.